Ya, bulan Ramadhan ini kita ambillah kesempatan supaya kita dapat manfaat dengan sebaiknya, insyaAllah. Dan kalau boleh, bulan Ramadhan tahun ini kita adalah peningkatan daripada bulan Ramadhan tahun lepas. Peningkatan tu dari sudut amalan yang mana sangat-sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang orang kaya pun boleh buat, orang miskin pun boleh buat. Ya, orang lelaki pun boleh buat, orang perempuan pun boleh buat. Apa dia? Baca Al-Quran. Orang perempuan mungkin dia akan bertanya, "Ustaz, macam mana kalau dia dalam keadaan uzur, baca Quran tak boleh? Baca Quran tak boleh, tapi boleh dengar Al-Quran." Dia pasang apa nama ni? Dia pasang telefon, Quran pada telefon. Kemudian dia boleh dengar Al-Quran, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang baca Quran. Kalaulah dia ni orang yang memang istiqamah dengan Quran. Pada ketika dia boleh solat, dia tidak uzur, dia istiqamah baca Quran satu juzuk sehari umpamanya, maka kalau hari-hari dia uzur tu, insya-Allah Allah Taala akan kurniakan dia pahala yang serupa, insya-Allah. Cuma tuan-tuan, kalau boleh kita tambahkan, iaitulah apabila kita ni baca Quran, maka tak dapat tidak kita kena usahakan supaya kita boleh faham sikit sebanyak ayat Quran yang kita baca. Terutamanya bacaan yang kita biasa baca dalam solat. Kita baca Al-Fatihah dalam solat, kita kena faham maknanya. Kita baca surah-surah pendek dalam solat, ataupun imam ketika mana baca pendek-pendek dalam solat, solat maghrib ke, kita kena faham maksudnya. Supaya apa? Supaya kita boleh jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang benar-benar memberikan bekas kepada hati-hati kita. Baik. Malam ini insya-Allah kita akan sambung semula kuliah yang sepatutnya saya datang pada hari Ahad, tapi saya tak dapat datang, jadi saya ganti pada malam ni. Kita akan masuk pada ayat yang ke-231, ayat 232 dan ayat 233. Jadi untuk memberkati malam kita pada malam ni, sebagaimana kita buat sebelum ni, kita sama-samalah, kita sama-sama baca ayat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pahala baca Quran ni, dan Allah Taala berikan bekas Al-Quran ni kepada hati kita, insya-Allah. Jadi kita sama-sama baca muka surat 37, muka surat 37. Kalau dalam telefon pun boleh. Dalam telefon pun boleh kita download apa nama ni? Kita boleh download mushaf Rasam Usmani, ya. Dan muka surat ni pun sama, muka surat 37 ayat 231. Jadi kita sama-samalah baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a famalawna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صلى الله عليه. Baik. Tiga ayat ni, walaupun dia tiga ayat tapi dipanjang. Saya tak rasa kita boleh habis sampai tiga ayat ni. Paling-paling tidak pun kita boleh habiskan sampai ayat yang ke-232. Tuan-tuan, ayat ni dia adalah bersambung dengan ayat yang sebelum ni. Cerita sebelum ni adalah cerita talak. Cerita talak ataupun cerai. Topik cerai ni kita tak suka. Tapi kita kena faham. Sebab apa? Sebab ada orang tak faham talak ni, tuan-tuan. Dia buat main-main je. Dia gurau senda dengan isteri dia. Kononnya dia nak buat apa, prank ke apa kan. Dia sebut, dia kata ceraikan isteri kan. Ceraikan kau lah apa semua. Sebenarnya itu merupakan satu perkara yang boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Sebab apa? Sebab walaupun main-main, talak tu boleh jatuh. Baik. Jadi talak ni, walaupun kita tak suka, dan tak ada orang pun dia nak kahwin, tak ada orang pun dia kahwin, dia nak supaya perkahwinannya itu berakhir dengan perceraian. Tak ada seorang pun macam tu. Kalau ada tu, barangkali dia kurang waras lah. Ya? Tak ada seorang pun yang nak dia kahwin tu, dia kata nak kahwin ni cuma 5 tahun je. Lepas tu nak cerai isteri dia. Tak ada pun orang nak macam tu. Cuma tuan-tuan, bila nama-namanya manusia, maka dia tetap manusia. Manusia ni ada kadang-kala dia tak boleh hidup, dia tak ada keserasian, dan adalah masalah-masalah yang menyebabkan pasangan suami isteri ni tak boleh tinggal bersama. Maka bila tak boleh tinggal bersama, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan keluar. Apa dia? Talak ataupun perceraian. Jadi walaupun perceraian ni adalah halal, tapi ini merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Abghadul halali 'indallahi at-talaq. Sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak, adalah perceraian. Tapi terdapat tidak bila mana berlakunya perkara yang menyebabkan kerukunan rumah tangga itu tak boleh nak dipertahankan, maka terdapat tidak talak merupakan jalan keluar. Tuan-tuan, saya tertarik dengan Hamka apabila dia bicarakan ayat ni. Dia telah bawakan apa nama ni, pandangan seorang orientalis namanya Profesor Dr. J. Verquey. Ni kita pun tak pernah dengar ni. Ni tuan-tuan saya bawa ni. Contoh ni lah saya bawa tafsir Hamka ni. Ni tafsir dia. Ni bukannya satu 30 juzuk ni. Ni baru satu jilid. Ada 10 jilid. 10 jilid. Saiz ni besar-besar ni lah. Saya beli lama dah. Saya beli ni, saya ingat saya tahun 2015 ataupun 2016. Kalau tanya habis ke tak tu, tahu-tahulah jawapan dia kan. Sebab dia satu ni dia ada 10. Maksudnya ada 10 jilid yang sama tebal. Ni baru satu surah, baru satu surah Al-Baqarah. Ini Hamka ni saya pernah cerita dulu kan. Jikaran tafsir ni kebanyakan 28 juzuk Al-Quran dikarang ketika mana dia berada dalam penjara selama 2 tahun lebih lah. Dan dalam 2 tahun lebih dia dapat garang kitab yang setebal ini. Ya, Allah Ta'ala kurniakan keberkatan pada masa dia. Baik, dia kata dia telah menolak hujah yang mengatakan bahawa talak ni adalah perkara yang inilah, maksudnya orang orientalis ni dia beragama Kristian, dia inilah dia mempertikaikan, dia merendah-rendahkan agama Islam. Sebab Islam ni benarkan
perceraian. Islam ni benarkan perceraian. Sedangkan dalam Kristian tu tak boleh nak bercerai. Tak boleh nak bercerai. Dalam Kristian, saya nukilkan apa yang disebutkan oleh apa yang di, yang ditulis oleh Hamka dalam kitab dia. Dia kata apa? Dia kata orang Kristian, orang Kristian dalam apa, dalam disebutlah nama-nama kitab dalam apa, nama-nama chapter dalam kitab Marx. Dia kata apa? Sebab itu barang yang telah dijodohkan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Ni dalam ada dalam Bible. Oleh kerana di Indonesia tu Bible tu kan digunakan perkataan Allah. Eh? Kemudian disebut lagi, maka kata Yesus, Yesus ni kononnya adalah Nabi Isa AS. Kata Yesus kepada mereka itu, kepada orang Kristian, barang siapa yang menceraikan isterinya lalu beristrikan orang lain, dia telah berbuat zina terhadap isterinya yang dahulu itu. Ha, maksudnya tak boleh nak bercerai. Dan kemudian dia kata lagi apa? Kata Yesus lagi, dan jikalau seseorang perempuan menceraikan lakinya lalu berlakilah orang lain, lalu dia bersuamikan dengan orang lain, ia pun berbuat zina. Maksudnya kata dalam Kristian tu dia tak boleh nak menceraikan isteri ataupun suami, ataupun tak boleh nak berlakunya perpisahan di antara suami dan isteri. Maksudnya kata kalau kahwin tu, so, contohnya kan kalau si fulan kahwin dengan seorang lelaki kahwin seorang perempuan, maka perkahwinan itu sewajibnya akan berterusan sampailah mati. Ha, tapi tuan-tuan, realitinya tak akan berlaku macam tu dan tak boleh berlaku macam tu. Sebab apa? Sebab macam kita kata tadilah, bahawa manusia tu, maka selamanya di manusia, maka akan ada keadaan di mana antara dua orang suami isteri tu dia tidak boleh nak duduk dalam rumah yang sama. Maksudnya dia akan bercerai. Maksudnya tak boleh dipertahankan sebuah perkahwinan. Tak dapat tidak, mesti dipisahkan. Kalaulah ajaran Islam itu tidak membenarkan perceraian antara suami isteri, maka nescaya akan berlakulah perkara yang barangkali boleh menyebabkan kecederaan kepada isteri. Sebab bila dah tak boleh cerai, maka suami boleh pukul isteri ikut suka dia je, kan? Suami boleh memudaratkan isteri, menganiayai isteri dia. Dah isteri nak cerai tak boleh, isteri minta cerai tak boleh. Jadi sebab itulah, walaupun dalam agama Kristian yang menjadi agama majoriti di Eropah, yang pada asalnya sememangnya tidak membenarkan perceraian itu berlaku, tetapi undang-undang keluarga mereka pun membenarkan perceraian itu berlaku dari sudut undang-undang. Ha, mana kata boleh di apa nama ni, dibawa ke mahkamah untuk berlakunya perceraian antara suami dan isteri, walaupun dalam keadaan agama Kristian itu sendiri tak benarkan. Mana kata itulah dia indahnya Islam, walaupun dalam situasi yang tidak semua orang suka, iaitu itulah perceraian, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan jalan keluar, iaitu lah berpisah dengan cara yang baik. Dan kemudian bila berpisah itu ada pula jalannya. Sebab bila mana dah pisah kan, jadi barangkali bila mana dah hidup seorang-seorang ni kan, bila mana dah pisah antara suami isteri, hidup seorang-seorang, barulah terasa susah kan. Suaminya teringat pada isterinya, isteri pun teringat pada suami, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar lagi, iaitu lah dengan memberikan peluang kepada suami untuk merujuk semula kepada isterinya. Dan inilah ayat yang akan kita bicarakan pada ayat 231. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza talaqtum nisaa'a fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarihuhunna bima'ruf. Maksudnya apa? Apabila kamu mentalak, yakni menceraikan isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddah. Akhir iddah ni bila? Lepas 3 kali suci. Katakan lagi 3 hari nak habis dah, katakan. Lagi tiga hari nak habis iddah, ataupun lagi seminggu nak habis iddah. Dah hampir dah. Maka rujuklah mereka, yakni suami boleh rujuk pada isteri dengan cara yang makruf. Dengan cara yang makruf, maksudnya dengan cara yang baik, rujuk dengan ada saksi. Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya biarkan habis dah macam tu sajalah. Mana kata sekarang ni dah cerai. Bila cerai, maka dia ada iddah. Bila iddah, maka bila mana sampai hujung-hujung dah iddah tu, maka suami boleh buat apa? Suami boleh ada dua pilihan. Dia boleh rujuk semula kepada isteri dia dengan cara yang baik, janji nak hidup semula dengan aman damai,
dah apa, dah ada pengalaman bercerai ni kan, ataupun dia boleh biarkan iddah tu berlalu dan dia boleh ceraikan isterinya apa ni tanpa rujuk lagi lah, ya. Baik, kemudian sekalipun dia nak rujuk pada isteri dia, Allah Ta'ala beri peringatan, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Maksudnya, janganlah kamu rujuk mereka untuk memberikan kemudaratan, kerana dengan demikian kamu menganiayai mereka. Ha. Sebab tuan-tuan, apa makna merujuk dengan makna memberi kemudaratan? Dia macam ni. Bila mana dia ceraikan isteri dia, maka tempohnya adalah tiga kali suci. Tiga kali suci kan? Jadi, bila mana hujung-hujung dah nak habis iddah, dia rujuk isteri dia. Rujuk isteri dia, kemudian dia ceraikan balik isteri dia. Dia rujuk, diceraikan balik. Ha, ceraikan, maka isterinya bermulalah iddah yang kedua. Jadi dia tujuan dirujuk tu sebab apa? Sebab dia saja nak menzalimi isteri dia. Sebab selagi mana isterinya itu menjadi di bawah hak miliknya, jadi isteri dia, maka isterinya itu tak boleh kahwin orang lain lagi. Dia dianggap sebagai seolah macam gantung tidak bertali. Dan perkara ini pernah ataupun menjadi amalan orang-orang Arab jahiliah zaman dahulu. Mereka kan ramai isteri. Bila mana ramai isteri ini, maka bila mana mereka menceraikan isteri mereka yang mereka tak suka ni, kemudian bila mana dah hujung-hujung dah nak ambil dah, mereka rujuk balik. Rujuk balik isteri mereka tu. Bila rujuk balik, rujuk sehari dua, diceraikan balik. Jadi macam itulah. Jadi dalam keadaan pada waktu tu tidak ada apa nama ni, tidak ada iddah pun tak ada, bukan iddah. Hak rujuk tu pun tak ada. Kalau sekarang, kalau Islam datang, rujuk tu boleh dua kali saja. Maksudnya cerai tiga kali, dua kali cerai boleh berujuk. Kalau pada waktu tu tak ada had. Maksudnya dicerai, dirujuk, cerai, rujuk. Maksudnya selama-lamanya lah isterinya itu menjadi di bawah hak milik suami dia. Di bawah milik suami dia. Dan kerana suami dia hanya bertujuan untuk menyakiti isteri. Suami tak menggauli isteri dia, tak beri nafkah, kasih sayang tak bagi, nafkah batin tak bagi. Dalam keadaan dia tak nak kahwin, dia nak kahwin orang yang tak boleh. Sebab dia masih isteri kepada suami dia. Maka Islam datang, yang pertama tetapkan boleh rujuk ni dua kali sahaja. Dan rujuk tu bukanlah dengan tujuan nak menyakiti isterinya. Rujuk tu biarlah dia betul-betul nak merujuk. Bukanlah dia nak menyakiti isteri dengan cara dirujuk cerai, rujuk cerai, rujuk cerai dan seumpama dengan. Ataupun tujuan dia supaya dirujuk isteri dia, kemudian dipaksa isterinya itu untuk menembus talak. Menembus talak ni adalah dengan cara isteri ini terpaksa minta cerai daripada suami dia dengan membayar sejumlah wang, sejumlah duit. Dipanggil tebus talak kan, dibayar dan barulah suami ini lepaskan dia. Jadi ini semua adalah perbuatan yang zalim terhadap isteri, terhadap wanita. Maka Islam datang, Islam telah menghapuskan perkara tersebut. Dan kemudian Allah Taala bagi amaran, "Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah." Siapa yang membuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Sebab apa? Apa maksud buat zalim pada diri sendiri itu? Bermakna di hari akhirat nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala bagi amaran lagi. Maknanya itu kat sini ada beberapa kali amaran. Mula-mula Allah Taala kata jangan kamu rujuk dengan tujuan untuk memudaratkan. Satu. Yang kedua, Allah Taala bagi amaran, kalau kamu siapa-siapa buat demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dua. Yang ketiga, Allah Taala beri amaran, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Bila mana cerai, boleh rujuk. Tapi janganlah buat main-main. Kan? Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Mula-mula, kalaulah berlakunya ketidakharmonian dalam rumah tangga. Bukan cerai terus. Kan ada ayat Quran. Kalau sekiranya, wa in khiftum syiqaqa bainihima faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau berlakunya syiqaq antara suami isteri, maka boleh pihak isteri ini hantar seorang wakil, pihak suami hantar seorang wakil untuk berunding.
kalau dalam konteks mahkamah ataupun undang-undang keluarga di Malaysia ni namanya hakam. Hakam ni maksudnya pihak yang berkecuali, dilantik oleh pihak suami ataupun oleh pihak isteri, jumpa mereka kedua ni, bincang apa cerita ni, apa cerita. Kalau wakil isteri, apa cerita ni, sebelah ni ada masalah apa, bincang sama-sama supaya boleh mencari jalan penyelesaian. Kalau tak boleh juga, barulah solusi yang seterusnya, iaitulah apa nama ni, cerailah. Cerai. Kawan saya ada seorang imam, bekas imam masjid Sri Putra. Dia pensyarah UKM dan dia bertugas sebagai hakam. Hakam ni maksudnya macam saya sebutlah. Dia kalau ada isu antara suami isteri lah, suami isteri ni dah tak sehaluan, kemudian merujuk kepada inilah pihak kaunseling keluarga Islam ke apa ke, rujuk kemudian dipanggil untuk bincang dengan suami, bincang dengan isteri, macam mana apa cerita ni. Maksudnya akan ada pihak ketiga lah, pihak ketiga yang berkecuali untuk membawa ni suara isteri, ni suara suami. Mula-mula dengar pada pihak suami cakap apa masalah, apa yang menyebabkan rasa nak pisah ni, kan? Kalau boleh perkahwinan ni dipertahankan. Kemudian bila dengar pihak suami, dengar pula pihak isteri, macam-macam cerita lah tuan-tuan, macam-macam cerita, kan? Kadang-kadang kelakar pun ada. Sebab bercerai tu kadang-kadang sebab remeh-temeh je, tapi sebab dia berlaku banyak kali dan berlaku dalam tempoh yang lama, sebab tak flash, kan? Benda simple je. Sebab tak flash pun jadi isu juga, sebab macam-macam lah, sebab buang angin lah. Jadi itu pun menjadi punca. Dan ada kadang-kadang boleh disatukan balik, boleh diharmonikan balik. Kadang-kadang ada yang kawan saya beritahu dah tak dapat buat apa dah, memang isteri pun rasa dah nekat dah nak pisah dah, suami pun rasa nekat dah nak pisah dah, maka pada waktu tu maka bolehlah dilafazkan talak. Dan Islam pun ajar lafaz talak ni bukanlah lafaz tiga sekaligus, lafaz satu dulu. Sebab apa? Sebab takut-takut nanti menyesal, kan? Lafaz satu talak, jatuh satu talak. Kemudian kenapa di Islam telah letakkan tempoh indah tu, kenapa? Sebab nak beri peluang kepada suami, kepada isteri supaya fikir dalam tempoh cerai ni, suami ceraikan isteri, kan, kemudian duduk seorang-seorang, kan, maka boleh fikir balik, beri ruang untuk menyendiri contohnya, kan. Kemudian dalam tempoh tersebut kalaulah rasa nak rujuk balik, boleh rujuk balik. Kemudian kalaulah tak nak rujuk dah, maka boleh biarkan sampailah habis indah. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata apa? Wala tattakhizu ayatillahi huzwa. Jangan kamu mengambil hukum hakam Allah Taala sebagai permainan. Ya, rujuk kahwin, ya. Ada orang yang saya pun dengar juga, baru dengar cerita sahabat pada sahabat yang apa nama ni suka kahwin. Kahwin kan. Dia kahwin bulan ni bawa isteri lain. Ni si mana ni? Ni si nombor tiga kata ni. Kemudian bulan depan datang orang lain pula. Ni kisah benar ni, kan? Ni isteri mana ni? Ni hak dulu, mana hak dulu? Hak dulu cerai lah. Jadi senang-senang macam tu je, ya? Jadi sebenarnya walaupun kita kata cerai itu adalah satu perkara yang halal, tapi sebenarnya dia adalah perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala ingatkan lagi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan ingatlah nikmat Allah padamu. Apa nikmat Allah? Nikmat Allah adalah nikmat Allah pada kamu ni. Ketika mana ayat ini turun, nikmat Allah kepada orang Islam, iaitulah dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kehidupan mereka. Kemudian wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih, dan nikmat Allah apa lagi? Nikmat Allah dalam bentuk diturunkan Allah kepadamu, iaitu Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, iaitu sunnah Nabi. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahawasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya kenapa ditutup dengan bikulli syai'in 'alim? Kenapa tutup dengan
peringatan, bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala ni tahu apa niat kamu. Yang tadilah, yang jenis nak rujuk kemudian ceraikan balik, rujuk ceraikan balik. Jadi Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala beri peringatan, beri amaran, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam isi hati suami apabila mereka ni bertujuan nak merujuk, mereka merujuk isteri mereka ni sama ada dengan tujuan yang baik ataupun tujuan yang sebaliknya. Baik. Yang tu cerita pasal suami nak merujuk isteri dalam keadaan iddah masih lagi ada, masih lagi dalam iddah. Ayat yang seterusnya menceritakan tentang apabila suami menceraikan isteri dan telah berakhir iddah, telah berakhir iddah, maka pada waktu itu suami nak kahwin semula dengan isteri, suami nak kahwin semula dengan bekas isterinya. Kemudian Allah Ta'ala beri peringatan, janganlah wali kepada isterinya itu menghalang, menghalang daripada suami, bekas suami, iaitu bekas adik ipar dia lah, untuk mengahwini dengan adik dia. Contoh kalau katakan wali itu adalah abang dia kan, contoh wali itu abang, ya. Ayatnya bunyi, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Maksudnya apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya, yang tadi itu talak isteri tak ambil iddah, maka janganlah kamu para wali. Para wali ni boleh jadi berlaku kepada wali ni, mungkin boleh jadi ayah, mungkin boleh jadi abang. Janganlah kamu, yakni para wali, menghalang mereka berkahwin lagi dengan bakal suaminya. Dengan bakal suami, maksud dengan bekas suami inilah. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Maksudnya, antara keduanya itu dah ada perasaan sayang semula, nak bina hidup baru semula, nak lupakan kisah lama, maka mereka nak kahwin semula. Para wali jangan halang. Tuan-tuan, ayat ni turun sebab apa? Sebab ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Yasar bin Mi'qal radhiyallahu anhu. Sahabat ni nama Yasar bin Mi'qal radhiyallahu anhu, dia telah mengahwinkan adiknya yang bernama Jamilah. Nikah, dia telah kahwinkan adiknya dengan seorang lelaki. Lelaki ni maksudnya dalam kitab tafsir sebut la ba'sabi, maksudnya lelaki ni okeylah. Okeylah maksudnya lelaki ni baguslah, tapi tidaklah bagus sangat. Laki ni okeylah, la ba'sabih ni maksudnya okeylah. Bila dikahwinkan dengan laki ni, maka tak lama kemudian laki ni telah menceraikan isterinya itu. Laki ni telah menceraikan isterinya itu. Kemudian tak lama kemudian laki itu yang menceraikan isterinya yang merupakan adik kepada sahabat yang bernama Mi'qal bin Yasar tadi ni, maka dia bila dah habis iddah, dah diceraikan isteri dia dalam tempoh iddah, habis iddah, maka dia datang rasa nak rujuk balik kepada isteri dia. Datang sayang. Kadang-kadang kan bila mana dah habis iddah, kemudian dah bawa haluan masing-masing, yang isteri pindah rumah lain, suami pindah rumah lain, kemudian barangkali dah berkahwin dengan orang lain. Pun ada macam tu kan? Ini dah berkahwin dengan orang lain dah. Suami pilih jalan kahwin dengan orang lain, isteri pilih jalan kahwin dengan orang lain. Tiba-tiba tak bahagia. Bila tak bahagia tu teringatlah balik. Oh, dulu bekas suami aku tak macam ni. Tak adalah marah-marah macam ni kan? Kemudian bagi suami pula, dulu isteri aku yang bekas isteri tu tak adalah teruk macam ni. Walaupun dia suka berlete pun tak adalah sampai tak siapkan pakaian aku, ni apa semua pun dia tak buat. Jadi ingat balik kebaikan pasangan masing-masing. Maka kemudian bila dah katakan pisah, suami yang dulunya kahwin lain pisah dengan isteri baru dia, dan isteri ni kahwin lain pisah dengan suami baru dia, kemudian nak rujuk balik. Ini telah berlaku kepada Jamilah, adik kepada Mi'qal bin Yasar radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun datanglah laki tadi ni, bekas suaminya ni datang nak rujuk balik kepada Jamilah. Nak rujuk balik kepada Jamilah. Kemudian abangnya yang menjadi wali, iaitu Mi'qal bin Yasar, kata apa?
dulu aku kahwinkan engkau dengan adik aku, kemudian engkau ceraikan dia. Dulu aku muliakan engkau, aku kahwin engkau dengan adik aku, engkau ceraikan dia. Sekarang demi Allah, kamu tak akan dapat kembali lagi kepada adik aku. Kamu tak akan dapat kembali lagi kepada adik aku. Jadi bila mana dia bersumpah begini, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ayat wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Maksudnya apabila kamu telah mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu, kamu kat sini bukanlah yang mentalakkan tapi adalah para wali, sama ada ayah ke ataupun abang ke, menghalangi mereka berkahwin lagi dengan bakal suaminya, dengan bekas suaminya yang terdahulu, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Maksudnya bila mana mereka ni dah kembali nak berkasih sayang dan bersedia untuk memulakan hidup baru, bersedia melupakan segala kekhilafan dan kesalahan yang lama, nak kahwin semula, jadi boleh. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Zalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Kenapa disebutkan lebih baik lebih suci? Sebab apa? Sebab kata ahli tafsir, dia merujuk kepada bila mana pasangan yang pernah berkahwin kemudian dia bercerai, maka kemungkinan untuk berlakunya maksiat antara keduanya, kalau keduanya itu tidak diizinkan untuk berkahwin semula, adalah tinggi. Sebab dia dah kenal dah pasangan dia kan, dia dah tahu dah, dah tahu dah isterinya macam mana, dah tahu dah bekas isteri macam mana, dah tahu dah bekas suami macam mana. Maka kalau dibiarkan dalam keadaan mereka masih lagi saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, tapi tak dibenarkan untuk berkahwin sedangkan mereka pernah berkahwin, maka kemungkinan untuk mereka tu berlakunya maksiat di antara kedua mereka tu adalah tinggi. Maka sebab itulah mestilah para wali, iaitulah wali pada perempuan itu, membenarkan perkahwinan tu, perkahwinan semula tu berlaku di antara kedua pasangan ini. Dan itu adalah disebut sebagai zalikum azka lakum wa athhar. Demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih suci. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui, sedangkan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maksudnya Allah Maha mengetahui isi hati siapa? Isi hati pasangan yang dulunya pernah bersama, pernah hidup pernah hidup satu rumah, bahkan pernah tidur sekali. Allah Ta'ala tahu isi hati mereka. Allah Ta'ala tahu betapa mereka ni masih lagi dalam keadaan yang sayang. Jadi kenapa dihalang-halang mereka ni? Maka hendaklah para wali membenarkan, memberikan keizinan kepada suami, kepada bekas suami dan bekas isteri itu untuk disatukan semula. Allahu alam. Tuan-tuan, kita berhenti sini dulu insya-Allah sebab ayat ni panjang lagi ni. Ayat yang kedua, 233 ni cerita pasal implikasi daripada perceraian. Sebab bila mana dah bercerai, yang berlaku adalah kalaulah katakan tadi tu kita cerita Allah Ta'ala beritahu kalau cerai rujuk balik. Rujuk balik. Kemudian kalau katakan cerai tak rujuk balik. Cerai tak rujuk balik. Dalam keadaan bila mana cerai tak rujuk balik, kemudian pasangan ini ada anak. Ada anak. Jadi anak ni atas kewajipan siapakah anak ni untuk diberikan nafkah? Siapakah yang lebih berhak untuk menyusukan anak? Yang dah diceraikan ni, adakah dia ni wajib untuk menyusukan anaknya? Dalam keadaan dia mungkin dah kahwin lain, jadi anak dia tu adalah anak dengan bekas suami dia, sedangkan anak tu masih lagi kecil, adakah dia ni wajib menyusukan anak dia? Kemudian disebut juga tempoh susuan itu adalah selama 2 tahun. Kenapa 2 tahun?
tidak apa tidak apa nama ni tidak 3 tahun ke tidak setahun setengah ke, pasti apabila Al-Quran menyebutkan tempoh tertentu, menyebutkan tempoh tertentu, maka pastinya ada hikmah yang kita tak tahu. Yang mana hikmah ni walaupun tidak dinyatakan secara terang dalam ayat ini, maka ulama tafsir telah mengkaji dan mereka mengemukakan beberapa sebab kenapa apa nama ni ibu ni digalakkan untuk menyusukan anak ni selama 2 tahun. Allahu alam. Kebaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terkurang adalah kelemahan saya. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.